Halo, assalamualaikum guys, selamat pagi. Hari ini kita mau pergi ke pasar tradisional. Ngeliat-ngeliat sayur lur. Kita sudah ke dalam pasar ngeliat isi weteng yang lapar. Nasi perantauan. Pagi ini udah sampai di stasiun kecil buat kereta man-man di Taiwan. Tepatnya di stasiun Kiting, naik tangga lur, munggah tangga lur. Dari atas lur. Pergi-pergi dari mes harus diwajibkan sekarang ya buat jaga-jaga kesehatan. Pakai masker jangan lupa. Karena ada virus corona. Korps rondo mempesona. Atau korps rondo tanpa anak virus corona. Uhuy. Alah orang enggak bawa yoyo lah. Jangan lupa pakai yoyo kartu. Ke exit. Ini buat exit buat keluar, cow. Yang ini, guys. Tempel. Tanda masuk. Stasiun Kiting, stasiun kecil. Dekat dari Mas. Bareng konco-konco ge. Pasukan pasar pagi, guys. Pasukan pasar pagi. Sambil nunggu kereta lah. Aduh. Wah, suku-suku sarapan nih gue ngomong-ngomong pinter triknya guys. Lur. Dari sarapan ke minuman kaleng kacang ngono lu. Gak ngomong-ngomong karo kancane, yo mangan-mangan sarapan ngono. Karena modal ngopi tok mikir. Ponorogo, Kendal, Indramayu, bener kan? Bener. Langsung apa lab? Orang. Video. Sini Cilacap lur. Nusa Kambangan lur. Sambil menunggu menuju ke pasar. Tunggu kereta. Nah, keretanya datang lur. Kereta datang. Kereta man-man. Ciu. Lecing mana nang buntut, lur? Mana nang buntut? Tung ding. Ayo kenal lu, boy. Kamu kah? Kita masuk. Biasa lur. Mesti jagongan nang pinggir WC ngono lur nongkrong e. WC lah. Suasanane lur nang jero kereta iki. Kereta man-man Taiwan, kereta man-man Taiwan lur. Ya, buat kenangan. Bayar cuma 15 NT, murah. OTW menuju pasar Cunan, kita ke Cunan, kota Cunan. Perjalanan. Lautnya kelihatan enggak lur? Tuh laut. Nyampe di stasiun Cunan.
Penyusunan. Duh, ditinggal konsolnya, Lur. Bah, sasun cunan. Tetap kartu. Siap. Lanjut lagi. OTW, OTW. Awas rantai licin. Ki wong dhuwur temen kok. Aku sak pundake, Lur. Dhuwur banget kowe. Wong wedok. Guruk. Satu sebelum awas ndelenger mbak mbok keseleo turun tangga stasiun cunan Lur. Meh baik jangkrik. Stasiun Cunan. Cunan. Toko Indo nang kono akeh kowe lho. Ini akeh Indo. Wong aku wong ndi? Wong Sundaan. Ya iki. Sangarengi kuning kowe. Sangarengi dad kuning iki. Moh. Ya. 28 kok. Sangareng 28 iki. Anyar po? Iya ora. OTW menuju pasar. Kita OTW menuju pasar. Cari-cari kangkung. Ijo-ijoan. Kita cari-cari kangkung, Lur. Liki toko Indo. 8 juta, 10 juta. Nek mengane ya padang ya, orang melawan sinar. Di sini kan melawan sinar, guys. Kene junan rata-rata motore kene kabeh. Apa? Tukune sing iki. Ya, kita udah nyampe di pasarnya. Pasarnya tuh ada yang di emperan-emperan kayak gini, Lur. Emperan-emperan pasar tradisional seperti di Indonesia saja sih. Mirip. Cuman nanti ada yang di dalam ruangan, itu pasar-pasar sejenis daging, ikan. Kalau di ruangan. Ini sebuah kayak apa namanya? Ya kayak gedung itu, bukan gedung sih lah. Bangunan lah di dalam bangunannya. Kalau di sini kan di luar, di pinggir jalan. Bangun pagi itu gara-gara kakek yang dijaga mas itu, wah orangnya budek kupingnya, jadi maklum kalau ngomong itu keras. Pagi-pagi udah membaur-baur pingin satu mes 24 orang bangun semua jangkrik. Ya udahlah, ikut pergi ke pasar daripada nggak bisa tidur di mes. Ngapain? Oh. Hati-hati di pinggir jalan rame.
Sampeyan nglet opo? Hah? Arep padha nglet opo? Capek tangannya. Tanganku pegel lur. Dekeli ape lur ora tuku kae kok. Seledri, seledri. Celana. Mereka rempah-rempah. Kalau pagi itu ramai pasti, tapi kalau siang udah rada sepi. Kita mau mencari degan hijau. Kalau aku mau, jangan lupa cari degan hijau kesukaan. Taman nggak tahu, lur. Apel. Iwak bebek digantung-gantung lur. Sisi kiri juga banyak. Ya, saat ini di dalam pasar lur, dalam pasar. Ayo tuku ceker-ceker lu. Ngomong pe ati ngerti bakule. Ya wis jeneng tengah. Apa sih gue jenenge jantung ya, corona. Tunggu apa sih? Ati apa sampean? Busuk wae. Tunggu ati. Usuk wae. Ruangan dalam pasar lur. Pasar tradisional Taiwan Sunan. Kalau dalam pasar malah kepala pusing. Walaupun aku pusing. Nih Yasin, belanja hari ini kangkung. Ngesit lur. Wis apa? Lombok kae. Asik, lombok nang ndi? Kono, Mbah. Ya ya. Lumayan lah. Kita mau cari-cari cabe-cabean. Dan ini semua pasukan terong-terongan. Terong-terongan, lur. Nang kene apa? Ini aku coba jenggusan, dadal takut jenggusan bisa sopan untuk sampean sing takut ceket paling masa semuanya ceket murah men? ceket kan? Deh, ceket ente deh murah lur, semuanya ceket lur iya kah? iya ceket hah? Sampean tuku ora? Cire iya kok kan? Aku ngusit ya aku tunggu aku sih pilih nak mau tak tak genteni duit deh yang ini jangan lapa kasih sing tengah kang jalan kang em guri nih api ya angkatan ya api keparang gue
Apa nyerak di jontas sing kuwi pira kowe? Tuku sing kuwi 50 to pira? Iki. Sing lha iya. Iya. Iki sek ora ya padha wae ya. Ya tuku tuku 50. Jebungan tane selayu-layu kok. Kok gak padha. Ora iki aneh iki lho. Ora layu. Ya wis ora apa-apa. Tolong ngenang matak. Nah itu ae. Daripada di ndek video ini. Ana ora? Enak-enak. Iki nang dompet Jotna. Nang. Murah nih gini. Dumas murah, dumaren gua. Wis ya, kemana lagi kita? Nanti mewe, dolene malam ora. Wis lah yo. Eh balik ning mana? Balik ke mana ae metun lah. Dudut-dudut. Palaku pusing, Lur. Ala pusing guys. Pusing lur. Kita tahu touring ke pasar Cunan. Oi oi. Pakine dodol apa ki? Dodol gedang bosok. Akhirnya gedangnya alum wis. Helm yang punya sepeda listrik ini ada helm di pasar Cunan. Udahlah saya capek tangannya lur. Mau pegel banget. Assalamualaikum. Bye bye. Nanti ketemu lagi di stasiun. Naik kereta lur. Waktunya pulang. Waktunya kita pulang. Salah gedang. Ada kumpar sak. Capek kepala pusing dari pasar. Apa dapatnya guys? Kangkung. Komplit. Kangkung. Ya udah lah. Kangkung lur. Kancane lur. Waktunya kita pulang. Sikile semutan cukup. Ibu pendakmu borong nek Kang. Gutul lur. Gutul nang stasiun Kiding. Waktunya kita pulang. Aduh anget tawane coy. Anget. Baru balik plak pasar. Aduh. Minum sari buah lur. Jadi watuk. Buruk banget tuh. Hawane buruk. Tidak mendukung situasi dan kondisi. Waktunya kita pulang. Kepala pusing, capek, kurang tidur. Bener. Ada yang belanja toge, ada yang dapat celana, ada yang dapat tempe-tempenya belum datang katanya siangan. Alah, kita malas nunggu, coy. Malah mau beli tempe disuruhnya beli pete yang seger. Segeran tempe dong. Kita cabut-cabut dulu lur, kita cabut nyabut hap motor. Aduh, kita habis nyabut peralatan kunci motor lur. Waktunya kita gas pulang. Ah,
Mari kita pulang, guys. Ya, kita menuju perjalanan pulang, Lur. Teman-teman pada nyepeda, sehat-sehat, pagi-pagi udah belanja. Pulang, ya inilah nasib perantauan di Taiwan. Kita harus selalu berusaha semandiri mungkin, semaksimal mungkin, mensyukuri semua yang ada. Banyak anjing, anjing liar. Ini ada perkebunan. Ini menuju ke dari stasiun Kiding ke tempat istirahat kita di mes. Disitan ya, disitan lah ya Lur, disitan Lur, kita gas dulu lagi, kita duluan itu pantainya itu Lur, sebelah sana itu pantai, kelihatan dingin, pokoknya deket baling-baling, Mas itu deket baling-baling, ya maaf suara angin ini besar ini. Iya, kita udah mau nyampe di mes. Ini anginnya besar banget, dingin. Takut coy, sering kali diuber uber anjing aku. Malah nggak bawa kartu, sama aja bohong. Lupa, aku nggak bawa kartu buat buka pintu coy. Wah buruk nggak bawa kartu aku, lupa aku, sialan. Ini mesku guys, lupa nggak bawa kartu aku. Terpaksa nunggu temen Lur, yang penting aku udah nyampe mes. Tadi pakai sepeda motor tua, nunggu temen lah. Lupa nggak bawa jalur kereta api, kalau dari bawah ke atas ke sini arahnya ciu ke atas, taruh dari atas ke bawah, dari Sinchu ke Taichung itu ke sini, sini ciu ke sana itu ke arah bawah. Jadi masih itu kelihatan aslinya Lur. Tapi ini ngomong-ngomong buruk, lupa nggak bawa kartu buat buka itu. Dan jangan lupa, kita ada namanya Edot Hunter. Edot Hunter. Udah. Ya udah guys, ya udah Lur, sampai di sini perjalanan singkat dari pasar Cunan. Sambil nunggu temen, masalahnya lupa nggak bawa apa namanya, nggak bawa kartu buat buka pintu, saya lupa. Paginya itu udah dadakan sih, nggak niat ke pasar, nggak bawa kartu buat buka pintu. Pintunya kan harus pakai kartu itu, kartu anggota pabrik. Nah lupa coy. Sambil duduk aja rokok lah. Anjir. Nah, itu mas saya yang belakang tuh. Lantai 4.
sialan nggak bawa kartu, udah minta duluan, nyampe di sini nggak bisa buka pintu, sama aja bohong. Ya, mes lantai 4, 1, 2, 3, 4. Itu panjang ke belakang itu mesnya sebenarnya. Ada 20 meter kurang lebih panjang. Kita nunggu temen tuh, temen kita tuh masih jauh. Paling pada ngetawain saya itu temen-temen. Itu ngapain itu di depan, nggak masuk-masuk. Lupa nggak bawa kartu taka, sialan. Buruk. Anginnya besar. Wang Chi, gua Wang Chi meyo takai. Wang Chi, cao sang meyo nataka. Wang Chi, gua tu meyo takai. Oh, cc. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini perjalanan kita dari Pasar Cunan bersama teman-teman kerja. Bye bye.